Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Oke, hari ini aku lagi di Pavilion Bukit Bintang. Kenapa aku di sini? Di bawah tempat makan ya. Kenapa aku di sini? Aku habis buat sesuatu tadi. Jadi nak tahu berapa harga makan di sini dan apa aja di sini? Adakah masakan Indonesia kayak ayam penyet apa? Jadi jom kita cari. Apa ni? Baso ke? Baso ini? Bukan ya? Oh, kepecau. Okay, see. Bye. Wow. Restorannya sangat luas dan megah. Di bawah Pavilion Bukit Bintang. Saya cari nasi dulu, nanti saya mari. Oke? Okay? Terima kasih. Oke, di ujung ini ada... Wow, restoran apa nih? Kau tak tahu apa ini? Kita nggak akan makan di sini ya. Bapak pun nggak tahu. Jawa. Jawa Indonesia. Di Jawa Indonesia ini. Malaysia. Indonesia. Malaysia ya. Okay. Oh, di Jawa, Jawa Indonesia bukan Malaysia ya. Malah. Bakso ada bakso. Bakso. Tak ada. Okay, kak, makasih kak. Si kandar. Halo. Cina. Korea. Western juice. Yong Tau Food. Wah, segar segar pula. Hai, wow, bos. Otak. Bakso mana bakso? Bakso, ini bakso. Ini ya. Wow. Nanti lah, saya nak sambil dulu. Oke? Wawancara sini. Baik. Duri ini. Bapak minta. Kita boleh. Restoran Jepang. Semua ada di sini. Macam-macam nama restorannya. Tapi restoran Indonesia kita belum dapat. Kita lurus lagi ke sini. Melayu dan Padang. Nah. Ya, Melayu dan Padang. Very nice person. Melayu dan Padang. Kayaknya kita akan makan di sini. Sebab ini ada. Oke, berhubung tak ada lagi masakan Indonesia selain Melayu dan Padang ini, jadi kita akan makan di sini ya. Hai. Sambalnya pedas. Jadi gila ya sambal ini. Oke, sekarang aku nak ambil. Ini goreng enggak tahu. Ya, ayam apa nih ya? Ini ayam merah. Ayam merah. Oh, enggak bisa sambal kau. Coba tengok dulu. Wah. Ayam merah ya? Saya suka pedas. Paruk, yo masuk lah paruk. Ini apa nih? Ini telur, telur. Telur. Telur sambal juga. Telur sambal. Serba sambal lah. Oke, sekarang kita nak tambah sayur dan... Siapa nih? Ini masak... Dia orang mana? Masak Bangladesh. Bangladesh? You, kenapa you tahu semua ini? Ini saya lama kerja sini, saya semua tahu lah sini. Oh, oke. Okay. Siapa nama? Saya nama Farus. Saya nama Obi, Zainal. Oke. Okay. Ada sayur. Wow. Ini sambal apa nih, Kak? Lacan. Berhubung saya orang Lombok, jadi saya nak ambil sambal ini. Dari mana nih? Lombok. Dari Lombok.
Oke, makanan ini adalah serba sambal. Jadi saya nak tambah sayur. Oke, makan. Oke, sekarang. Makan semua panas-panas makan. Makan dulu ya. Wow, banyaknya. Boleh habis ya? Boleh ya. Oke, sekarang kita nak cari meja dulu. Sekali lah. Kita makan di... Mana saja ya? Udah makan ya? Baru-baru lagi ya. Oke. Tapi kita nak cari air. Airnya. Wow, di sini ada es campur juga. Keren. Baik. Oke, harga air di Pavilion Bukit Bintang ini Rp2.50 ya. Kalau di luar ini harga dia Rp1 kalau nggak salah. Wow, oke. Sekarang kita nak tray telur dia dulu. Boleh sambal. Tolonglah kawan. 8,5 sejamnya. Wow. Nah, siumai yes. Oke, jadi saya sudah selesai makan. Jadi di sini ada macam sedap ya, tapi tapi lah. Kena kepala ya. Ya, angkat tang. Oke, jadi saya sudah selesai makan. Wow, ramai gitu ya. Tapi sayang di sini macam ayam penyet apa enggak ada ya. Ada durian. Yo, durian. Oke, di sini kalian boleh beli durian juga. Wow, keren. Ada ATM bawah tangga ada ATM. Very good. Ada ATM di bawah tangga. Makan dan inilah suasana di Pavilion Bukit Bintang di dalam ya, di bawah. Karena aku sering main sini sebab rumah saya dengan ini dekat sangat ya. Wow, ada bonsai. Thank you.